Karena jengkel di PHP-in setelah gladi resik ini sudah di kampus, saya melampiaskan rasa kekecewaan saya dengan mengunjungi sebuah tempat yang belum pernah saya jangkau sebelumnya, yaitu menuju ke air terjun Lepo yang katanya mirip dengan air terjun Irawang di Thailand. Kapok dengan pengalaman menelusuri jalan sesat di Wonogiri, saya mengatur GPS ke arah yang menghindari jalan tidak beraspal. Juruk yang terletak di Desa Poko 1, Kecamatan Bringo, Kabupaten Bantul ini tidak terlalu mudah ditemukan. Alasannya adalah minimnya petunjuk jalan menuju salah satu potensi wisata air ini. Saya pun harus bertanya paling tidak 5 orang dalam perjalanan ini. Sekali lagi bertanya kepada penduduk setempat adalah jurus terjitu menuju lokasi. Jangan malu bertanya, karena warga lokal pasti tidak segan untuk membantu Anda. Sesampai lokasi, saya parkirkan kendaraan di halaman warga setempat yang sudah disediakan. Cuma membayar Rp2.000 saja. Setelahnya, Anda harus berjalan sekitar 150 meter di jalan setapak menuju lokasi air terjun. Dari jalan setapak berupa bebatuan yang tertata rapi berkat swadaya warga setempat. Sesampainya di sini saat ini, air terjun Lepo masih menjadi wisata alternatif karena belum ada pengelolaan profesional dari pihak terkait sebagai potensi wisata utama. Melewati jalan yang sudah halus, sambutan spanduk Jawa Sugeng Rawuh yang artinya selamat datang membuat suasana Jogja sangat kental. Melangkahkan kaki terus masuk, ada warung yang buka, hanya satu. Mungkin karena hari yang saya ambil bukan hari libur. Banyak rumah-rumah bambu beratap jerami di sini. Nah, di sinilah biasanya penjual makanan mencari rezeki. Dari iklan menu yang saya baca, makanan dan minumannya pun sangat kental dengan budaya Jawa. Semacam sego kucing, tiwul khas Gunung Kidul, wedang awuh, wedang jahe, dan ada juga malah susu kambing Etawa. Untuk biaya masuknya tidak ada biaya masuk di sini. Tapi biaya masuknya diganti dengan biaya seikhlasnya untuk pengelolaan air terjun ini. Mau kasih berapa terserah. Yang penting pantas untuk air terjun seindah Irawan di Thailand. Saya pun penasaran dan langsung saya berjalan mengunjungi ke air terjun yang katanya punya tampilan seperti air terjun Irawan di Thailand. Mengabaikan beberapa air terjun pertama dan kedua, terus berjalan ke bawah dan semakin ke bawah. Sampailah saya di atas air terjun Irawan KW1. Air terjun ini sudah dikelola warga dengan cukup baik, dengan penataan batu-batu di sekitar air terjun yang memudahkan pengunjung untuk turun dari satu tingkat ke tingkat di bawahnya. Tebing-tebing batu di sekitar air terjun yang berbentuk balok seolah sengaja dipotong oleh tangan-tangan manusia. Warna yang indah dan jernih terlihat sangat bagus dari atas ini. Karena tidak ada persiapan membawa baju ganti, lupa mungkin karena merasa kecewa di PHP-in kampus, saya harus puas hanya bermain di air kolam yang kedalamannya hanya mencapai lutut orang dewasa ini. Padahal sejak pertama kali melihat warna indah dari atas yang mengisi kolam-kolam air terjun Lepo, saya sudah tidak sabar untuk menceburkan diri ke dalam segernya air. Air terjun Lepo, badannya berbentuk kotak-kotak. Dan ada sekitar 4 air terjun. Tingkatan air terjun ini merupakan tingkatan yang paling cantik.
tetap berhati-hati juga nih, karena warna hijau akibat lumut di dasar air yang begitu sangat licin sempat membuat saya hampir terjatuh berkali-kali. Namun karena saya punya ilmu seperti di film Kung Fu Panda, saya pun bisa melaluinya. Terjun ini dikelilingi oleh tebing batu kapur dengan tekstur yang unik, menjadikannya seperti air terjun pribadi yang cocok dinikmati saja untuk berdua. Apalagi di hari sepi seperti ini, menjadikannya seperti air terjun pribadi yang cocok dinikmati 1-2 orang saja. Kolam pada air terjun ini pun tidak dalam, sehingga kita bisa melihat dasarnya. Airnya yang jernih dan kombinasi bentuk batuan kapur yang unik membuatnya terlihat cantik dan memikat. Di sini juga ada ikan-ikan kecil, tapi sangat sedikit. Dan ikan tersebut punya akan rasa malu terhadap kegantengan saya. Pengunjung dapat duduk di sekitar kolam sambil berendam atau bergaya di air terjun kecil yang ada. Penasaran melihat air terjun keempat dari atas ini? Ternyata juga indah. Air terjun keempat ini lebih kecil. Tak berhenti di kolam ini, air terjun mengalir ke kolam keempat sekaligus kolam terakhir. Ikatan ini jauh lebih sempit dan lebih kotor karena berpasir dan alirannya berjalan buntu. Sebuah misteri dan rasa bertanya, kemanakah air ini mengalir lebih lanjut jika air terjun keempat ini buntu? Menuju ke air terjun kedua yang saya abaikan tadi, ternyata di sini lebih mirip kolam renang. Wow, ternyata keren juga. Kolam renang dengan suasana natural di sini. Tidak kalah deh dengan hotel berbintang 5. Bahkan ada ban di sini yang sudah disediakan. Menikmati pemandangan sebentar dan berpikir, lalu saya putuskan untuk berenang di air terjun kedua ini. Saat saya memasukkan tubuh ke kolam ini, ikan-ikan kecil dan banyak mendatangi saya. Tidak saya sia-siakan kesempatan ini dengan merekamnya. Bahkan saya pakaikan handphone ke waterproof, memasukkan handphone saya ke dalam air ini. Langsung ikan-ikan mendekat dan mengira saya membawa makanan.
mendekati ke air terjun yang paling tinggi di antara air terjun lainnya di Lipo, saya sedikit kesusahan untuk memanjat dengan badan sebesar ini. Anda pasti tidak ingin melihatnya. Jadi video panjat memanjat saya potong, langsung saya tampilkan saat saya sudah sampai di atas air terjunnya. Air terjun ini mempunyai bentuk seperti gua dan lebih banyak air yang mengalir di antara bebatuan. Ada yang mengalir kecil hingga besar. Di gua ini, Anda bisa bergaya sedang bertapa jika Anda mau. Di sini ada sewa ban untuk berenang. Tetapi kami masih ragu-ragu harga sewanya dan tidak ada yang menjaga. Untuk bertanya pun kami masih bingung. Jadi kami tidak bisa bertanya harganya berapa. Nah, kedua orang ini tidak sabar sebenarnya menggunakan ban ini. Mungkin kedua teman saya ini lebih cocok untuk menjadi penjaga ban di wisata air terjun Lepo ini. Karena penjaga ban ini tidak kunjung datang, langsung kami pakai saja deh. Bayarnya belakangan kalau ada penjaga yang menarik biaya sewanya. Untuk teman saya yang satu ini masih berpikir mau berenang atau tidak ya enaknya. Tuh lihat ekspresi keraguannya. Akhirnya dia putuskan juga tuh untuk masuk ke kolam ini. Bermain di kolam ini membuat kami lupa waktu sampai di sore hari. Terakhir, di air terjun paling atas adalah tempat yang tepat untuk mereka yang bisa berenang. Karena meskipun tebing air terjunnya berukuran lebih pendek dari yang lainnya, namun kolam teratas ini memiliki kedalaman yang belum bisa saya perkirakan. Saya pun ingin mencapai ke bebatuan air terjun paling pendek ini. Namun karena tidak bisa berenang, karena dalam, saya putuskan mencari jalan lain untuk mencapai batu air terjun ini, yaitu melewati pinggir bebatuan. Jangan kaget jika anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar air terjun Lepo hilir mudik berenang di kolam paling atas ini. Tak jarang mereka melompat dari atas air terjun ke kolam paling dalam tersebut.